Komen dan subscribe video aku. Nah guys, subscribe itu gratis. Pencet loncengnya. Oh, itu enak banget. Nanti aku beli itu. Gak tahu di daerah mana ini.要吃的跟大哥讲嘛。 Ini guys, banyak yang bilang kok aku perginya sendiri-sendiri terus, kalau pergi apa gak pernah bawa nenek, kan cuma aku jaga nenek. Nah guys, aku mau kasih tahu ke kalian, kalau aku pergi jalan-jalan sama bos aku, kalau Sabtu Minggu kadang jalan-jalan aku gak dorong nenekku adalah bos aku. Dari dulu sampai sekarang udah 3 tahun jaga nenekku yang ini. Cebaru aku. Yang dorong tuh adalah nih bos aku. Gitu guys, aku tuh kalau pergi-pergian tuh jarang dorong-dorong nenek aku. Pasti bos aku yang dorongin, karena bos aku mungkin pengertian kali ya, gitu. Jadi tuh mungkin aku kan Senin sampai 1 minggu full itu kan aku yang ngurusin. Kalau di saat ada jalan-jalan pergi kemana-mana, yang dorong pasti bos aku guys. Jadi tuh kayak beli makan, kayak makan-makan aja, kayak misalkan makan di luar apapun, pasti yang suapin itu adalah bos aku yang laki ya. Itu top banget guys, itu bos aku yang selalu nyuapin nenekku kalau dinner, kayak barat makan malam, makan siang kayak gitu guys. Itu aku cuma mau kasih tahu ke kalian itu aja sih.
dan sekarang aku lagi seneng, dan bos aku lagi seneng kalau aku seneng lagi jajan-jajan di luar kayak gini, kayak jajan-jajan di pinggir jalan ini. Bos aku tuh suka ngajakin kalau aku pergi jajan karena aku suka jajan beli-belian kayak gitu. Gitu guys, bos aku tuh TOWGT top banget. Aku gas pasti bersyukur loh punya bos kayak gitu, udah pengertian, udah pergi kemana-mana juga dia yang selalu dorongin aku mau makan siang, makan malam, kalau ada di rumah pun, kalau ada di pergi ke restoran pun, dinner atau lunch juga dia yang nyuapin nenekku. Karena aku tuh gak pernah nyuapin nenekku kalau ada bos aku, karena bos aku yang selalu nyuapin kayak gitu. Begitu, bos aku selalu bilang kalau ada aku biarin aku yang jagain mama katanya gitu. Karena aku gitu terharu banget kalau bos aku pengertian itu, bos aku tuh ini baik banget. Ya gak semua ya, ini kan menurut aku bos aku TOWGT. Lihat guys, lihat aja pengertian yang beli itu cuma cemilan, makanan apa yang aku suka pasti beli aku. Terus aku selalu kalau kamu suka apa beli, jangan malu kayak gitu guys. Tuh kan, majikan kebaik banget itu bos aku, suka kesel sama aku. Ini mau enggak aku bilang enggak mau, ini mau enggak suka enggak. Kadang aku suka bilang gak mau, emang gak suka gitu. Gimana ya, lidahnya kadang beda gitu. Lidah Sunda sama Taiwan itu beda banget ya. Kadang dikasih ini, beli ini, suka gak dimakan. Kan lebar ya, kasih yang kata aku gitu. Suka bilang, jangan beli-beli buat aku, karena aku tuh suka beda rasanya, suka beda kayak gitu guys. Bukan nolak atau gimana, kalau aku suka pasti aku ngomong ini aja kayak gitu. Karena majikan ke kebaikan, apa-apa tuh aku suka gak mau, ini tuh suka gak mau kayak gitu. Jadi majikan tuh kadang gimana gitu ya. Nah guys, ada babi panggang. Tahu kalian babi panggang? Babi potong-potong. Nanti nyampe situ banyak banget. Model jajanan pameran kayak gitu deh, karena ada acara kayak ada musik-musik gitu kata bos aku. Nanti kita lihat sendiri ya, ada musik-musik apa kayak gitu, kayak model ada sirkus-sirkus mungkin kayak gitu. Kita lihat aja ya. Itu makanya nonton sampai puna. Aku mau beli es krim. Terus aku suka pasti nyalain. Mau es krim enggak? Pasti aku pengen. Suka kan kalau es krim ya. Coba tanya terus mau enggak, mau enggak. Soalnya dari tadi aku diem aja enggak mau ngomong. Enggak usah kan kalau corona. Kita es krim enggak, iya mau bos. Es krim strawberry. Suka aku. Bos aku, nanti ya bos aku pesan es krim rasa mangga kelapa strawberry. Habis makan es krim kita lanjut jalan lagi. Liatin bos aku dorong sendiri makan es krim. Jadi masih panjang nih, kayak tempat lagi jajan pameran itu panjang. Terus lagi nanti ada tempat model panggung gitu, kayak panggung, bukan panggung sandiwara ya guys, kayak panggung buat nonton anak kecil atau dewasa atau ibu-ibu atau nenek-nenek atau kakak-kakak ya, semacam itu. Nih biasanya disini aku beli ini rasa ikan, rasa ikan bulat
kuah, kasih kuah kayak gitu. Pokoknya rame banget dan. Ih, seneng banget. Pasti bos aku suka ngajak ngeri karena aku seneng. Seneng lihat jajan-jajanan kayak gitu. Terus yang beli cuma itu aja. Seneng aja lihat-lihat terus belinya. Si aku gak jauh-jauh, pasti aku belinya cuma sama itu aja. Gitu guys, bakso lagi nyobain nih. Rasanya bakso ikan. Rame banget guys, rame sampai ujung banget. Aduh, aduh. Nah guys, kita masuk pergi ke tempat ada panggung-panggung itu, katanya ada acara apa gitu, ada nyanyi-nyanyi atau ada komedi-komedi gitu.好，来，中间，很好，下面，很好，前面，好，屁股转过来，哦，今天是我们的师傅与文化节，让屁股写我爱师傅与文化节，不用，我们就画一个爱心这样，爱心，好，转回来，正式变魔术，两张卫生纸，变四张卫生纸，四张变八张，八张变十二张，认真哦，认真哦，来，你们点起来，把它吹，吹干，哦，乱丢垃圾哦，好，接下来你们不要做，我和那个哥哥做就好了，来，你们三个把卫生纸塞到那个嘴巴里。 Guys, videonya nyampe sini dulu ya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe video aku. Jangan di skip, nonton sampai full. Aku mau nonton dulu acaranya. Bentar lagi putar balik, mau beli makan juga. Cemilan yang tadi yang belum aku beli, balik lagi. Habis itu aku pulang langsung makan, langsung ngemil-ngemil kayak gitu. Bye-bye, next video.